Ribuan kendaraan tertahan di Pelabuhan Bakahuni, Lampung akibat cuaca buruk yang melanda perairan Selat Sunda. Antrean kendaraan bahkan mengular hingga mencapai 1 km dari gerbang masuk pelabuhan pada Selasa malam kemarin. Kondisi ini diperparah oleh pengendara yang belum memiliki tiket namun tetap memasuki area pelabuhan. Petugas harus melakukan screening ketat dan memutar balik pengendara yang tidak memenuhi syarat tersebut. Gelombang tinggi dan angin kencang mengakibatkan kapal penumpang kesulitan bersandar di dermaga. Situasi ini tidak hanya menghambat pelayaran, tetapi juga mengganggu proses bongkar muat kapal. Pihak ASDP Pelabuhan Bakahuni menyatakan bahwa pelayaran kapal akan dihentikan jika cuaca semakin memburuk demi menjamin keselamatan para penumpang. Pasti kendalanya di cuaca dan kesulitan pada saat akan sandar karena beberapa kapal itu gagal sandar dan dia harus berputar ulang dan menyesuaikan untuk bisa sandar dengan selamat. Kondisi cuaca ini juga pastinya bukan stop pelayaran tapi menjadi lebih terhambat karena cuaca. Jadi saya mohon pengertian bahwa kondisi ini tidak bisa kecuali cuacanya membaik kami akan bekerja dengan maksimal. Dan saya pastikan seluruh teman-teman saya, seluruh anggota saya yang ada di Pelabuhan Bakahuni bekerja dengan maksimal sepanjang waktu. Terpantau pada Selasa malam, ribuan kendaraan masih menunggu di area pelabuhan, sementara cuaca buruk terus berlanjut. Pihak otoritas pelabuhan mengimbau para pengendara untuk memantau informasi cuaca dan memastikan kelengkapan tiket sebelum menuju pelabuhan. Tuku Khalid Syah, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung.